Belanda. Iya kan? Iya kan? Kan orang Belanda itu sering ngadain pesta party. Iya kan? Nah, kalau orang gaya Eropa itu kalau party itu tos gelas, gelas ketemu gelas. Nah, ini kan warnanya seperti wine. Iya kan? Nah, udah gitu. Ya kan kalau orang kita kan dulu yang diundang waktu zaman dahulu kan paling haji sama pendekar. Atau mungkin yang muslim ada di situ. Ya kan? Kan enggak mungkin minum alkohol kalau orang Islam. Iya. Yeah. Dibikinlah minuman seperti minuman Belanda. Ya kan? Nah, orang kita dulu tahunya bir, enggak kenal wine, whiskey, segala macam enggak kenal. Nah, dibikinlah minuman yang warnanya seperti minuman Belanda yang kita sebut bir. Cara bikinnya itu digeprek, terutama jahe sama rempah yang lain, ada jahe, ada serai, cengkeh, pala, itu kan dipukul, geprek. Gaya Betawi dipukul itu ada yang dari selalu bilang geprek, ya kan, ada yang bilang letak, letok, letak, letok. Nah umumnya yang banyak orang tahu bilang kalau pukul kayak gini umumnya letok. Nah jadi bir, ya kan, seperti bir Belanda warnanya yang dibikinnya digeprek punya letok. Versi yang lain, zaman dulu tuh tahun 80 ya, itu cara ngejualnya dia pakai kayak model pakai bambu bungkung dikasih es batu. Itu kalau dituang bir petoknya itu bunyi petok gitu di es batu itu. Nah sampai sekarang tuh petok itu jadi begitu tradisinya. Emang yang jual ini tuh udah jarang ya? Iya jarang. Jarang mungkin saya nggak ngerti mungkin ilmunya nggak nurun atau apa namanya cara bikinnya nggak paham gitu ya. Yang pasti ini tuh udah langka banget gitu loh. Apalagi rasa-rasa khusus gitu. Gimana baru saya coba? Nah itu yang penting ini minuman kesehatan non alkohol. Yeah.